nggak susah, cuma susahnya itu kalau kamu habis bangun habis tidur mau bangun, nah itu susah tuh, rasanya ngap. Ini cewek kayak bohongan ya, lucu. Ini beneran tau lo, ini pusernya mondol. Itu pasti ada dua anaknya. Lahiran enggak, ini cuma satu. Iya, normal. Enggak kembar kok. Tapi kenapa orang pada bilang kembar ya? Masuk kembar tenan ya? Wah, nang kene loro rucing. Acur jung. Tapi banyak orang bilang kembar. Tapi di USG lo enggak, cah. Pasti tak ada ketok. Kok pengen USG mana lah malahan? Di rumah sama kakak aku. Umurku 20 berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan, Kak. Ini berapa? Pasti gede kok yo. Emang besar kok. Masuk kembar sih. Ih, aku kok pingin USG lagi rasanya ya Allah. Mau lihat suaminya kerja. Semoga lancar HPL-nya, amin. Gak berat rasaku sih. Aku terakhir USG itu usia 7 bulan, 2 kilo 2 on. Udah nikah kok kakaknya. Tinggal di Tuban, Jawa Timur. Semoga lancar lahirannya, amin. Berapa tahun? Apanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duar. Makasih kakak Cipta. Hai kakak Cipta. Dedeknya dicium online. Dedeknya belum keluar. Salam kenal dari Cirebon. Salam kenal dari Tuban, Jawa Timur. Dedeknya gemoy. Iya, gemoy. Tapi belum kelihatan. Bentar lagi dedeknya keluar. Itu dedeknya dua kembar paling kak perutnya. Tuhan, semua bilang pada kembar. Tapi di USG kemarin cuma satu. Apa satunya gak kelihatan? Atau gimana? Kalau kembar ya gak apa-apa. Aduh, biar gak kembar. Pasti dedeknya cantik. Amin, makasih. Makasih kakak surat dan amplopnya. Berapa bulan? 9 bulan. Tuban ini mbak, aku kecamatan Semanding. 9 bulan 37 minggu masuk ke 38 minggu. Halo Kak Prata. Makasih dedek dikasih es krim sama Kak Prata. Patra, Kak Patra. Nggak kenceng lagi perutnya. Enggak. Belum. Tadi barusan tapi dia 30 menit yang lalu tadi dia nendang. Aku habis makan. Dedeknya nendang gitu. Coba suruh gerak. Dia habis nendang terus tadi. Dia mungkin lagi tidur. Mau bobo. Udah nggak nendang. Tadi baru pas buka live, dia nendang sebelah sini. Tapi udah masuk. Mungkin mau di give baru gerak. Nggak tahu deh dedeknya ini.
Dedeknya nggak tahu, dedeknya minta apa? Dedek minta apa? Biar gerak, ha? Ditanya tuh kamu. Makasih loh, kamu loh dikasih surat. Tulisannya katanya disuruh nendang-nendang. Tuh, dibaca suratnya. Penasaran satu kok besar. Lah ya itu, aku yang juga aku bingungin. Ada yang bilang itu kembar. Tapi aku SG cuma satu. Minta apa, Dek? Utut. Loh, ditanya tuh. Dedek minta apa biar nendang? Minta apa? Nggak mau. Nggak minta apa-apa dia. Mungkin besar beratnya. Iya. Minta apa, Dedek? Nggak kenceng kok. Coba berdiri, Kak. Loh, dikasih surat terus tuh kamu. Disuruh baca suratnya. Nggak mau bangun. Nggak mau bangun. Nggak mau bangun. Kamu mau makan apa? Kamu mau apa? USG-nya cewek. Berdiri, balon. Iya, terserah, balon, iya. Mending ini bukan balon. Terserah yang mau bilang balon, silakan. Dibaca, Dek, kasih mama tendangan cinta. Tuh, disuruh baca kamu. Tuh, dikasih mawar tuh kamu. Udah dirayu banyak loh kamu. Tapi gak mau. Ngantuk mungkin. Kalau ada bantal mungkin. Ada gak sih gift bantal? Jangan. Enggak garuk. Aku gak garuk. Ini dielus-elus. Dielus-elus. Dedeknya gak mau gerak. Berapa? 9 bulan. Makasih, Kak. Apa itu? Kamu udah dicium tuh. Udah dicium, udah dikasih apa itu? Cantik deh lu, dibilang cantik kamu. Kayaknya tadi dia nendang deh. Masa dia di sini? Ayo, Dek, bangun, bikin mama kontraksi. Nggak mau berdiri. Cewek, Kak, ini. Cewek, suaminya mana? Suaminya, apa namanya? Kerja. Kerja, HP tanggal 29. Nggak kembar kok ini. Tapi kenapa bilang kembar ya? Kok jadi pingin USG lagi? Udah keras, perutnya sudah mulai keras. Aduh, keras tuh, udah keras, tapi enggak gerak dedeknya. Umur masih kecil, aku kan nikah usia 18 tahun. Bentar, udah nggak enak ini. Spill BB, aku kemarin, aku berat badanku 73 sekarang. Kemarin 8 bulan 63. Mau lahiran, Kak. Insya Allah bentar lagi. Pokoknya setiap 1 minggu sekali disuruh kontrol sekarang. Apa namanya?
apa namanya, kan gak fokus sekarang. Tunggu-tunggu keras apa namanya, setiap satu minggu sekali disuruh kontrol. Habis itu disuruh minum obat rutin. Ya. Tuh. Bantal itu, ya ini bantal ya, terserah. Bantal ini kok. Ini bantal. Aku apa namanya? Apa namanya? Ih. Aduh, dah, sebentar. Aku gak mau baca dulu dah. Dedeknya gerak. Iya, betul. Kenapa nangis? Tadi disuruh gerak, sekarang udah gerak ini. Iya, lagi hamil. Enggak kembar. Enggak kembar. Coba balik belakang. Maksudnya aku umur 20. Makasih kakak Ibnu. Dedeknya dikasih dedeknya dikasih mawar. Dia menendang-nendang. Dia lagi di sini nih. Nendangnya tapi pelan. Ditekan. Sekarang ditekan. Iya, aku 20 tahun. Apel tanggal 29. Suaminya kerja di buat mesin batu sekarang. Kak, aku baru keguguran, doain aku hamil. Amin. Semoga kakak cepat dikasih dedek lagi. Umur aku 20, nikahnya di usia 18. Berdiri. Enggak, aku enggak mau berdiri. Tuban Kecamatan Semanding. Kembar? Enggak kembar. Enggak kembar. Ini cuma satu cewek. Makasih es krimnya, Kak Patra. Cewek. Apa itu? Makasih Kak Rida. Lihat pusarnya, Mbak. Enggak boleh. Ini kan udah kelihatan. Berapa bulan kak? Ini 9 bulan suaminya lagi kerja. Udah sering kontraksi. Kemarin malam itu full kontraksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciri-ciri kakak hamil gimana? Aku enggak tahu kalau waktu hamil itu. Aku cuma ingat waktu itu telat haid 2 bulan. Habis itu aku beli test pack. Ada garis 2. Ada garis 2 samar-samar. Habis itu aku bawa ke bidan. Aduh, ampun.
aku mau berdiri. Aku bawa ke bidan, habis itu katanya positif hamil, disuruh USG. Itu masuk mau 2 bulan. Ya ampun. Oke. Umurku 20 tahun. Yang sakit perut sama sininya. Kontraksi ini. Aduh, aku disiksa. Kamu dicium. Suaminya kerja. Iya, ini bawaannya. Bayi. Ampun. Mundur mandir sambil ambil luar. Enggak, aku udah nikah di usia 18 tahun. Sukunya apa? Aku Jawa, Tih. Aku Jawa. Ini udah 9. Udah mau keluar dedeknya. Tinggal nunggu berapa hari lagi. Hah? Enggak. Oke, Kak Eto. Kakak. Mayu ngono, Ci. Aduh. Enggak kembar, ini satu cewek. Satu cewek. Belum bukaan. Ini kemarin aku cek itu masih nunggu berapa hari lagi. Normal. Umur 20. Aku 20 tahun. Sakit tahu lah kena berat. Maksudnya gimana?